Untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat nelayan, Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI melakukan kunjungan kerja di Desa Labuhan Maringgay, dalam rangka pendampingan perlindungan pemberdayaan bakti nelayan, pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPR RI Komisi 4 Insinyur Dwitaria Gunadi, PLT Direktur Perikanan Tangkap yang diwakili Bima Prionugroho, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bapak Almaturidi, Dinas BPJS Ketenagakerjaan Bapak Arham Pandu, Kepala Desa Maringgay Bapak Heri Irawan beserta perangkat desa, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta masyarakat Desa Maringgay. Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Labuhan Maringgay lebih khusus kepada para nelayan. Acara kunjungan tersebut disambut dengan seni tari melinting, yang dibawakan oleh putra dan putri Maringgay, yang tergabung dalam kesenian tradisional seni budaya Lampung Desa Maringgay. Dalam kunjungan tersebut Dwitaria Gunadi menyampaikan pentingnya masyarakat Labuhan Maringgay, untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian seni budaya Lampung, dan diharapkan dengan kunjungan ini, menambah wawasan warga Desa Maringgay agar kedepannya Desa Maringgay dapat berkembang lebih baik. Acara dilanjutkan dengan arahan seputar keluhan-keluhan masyarakat dan tanya-jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwitaria Gunadi, anggota DPR RI. Hari ini sedang melakukan kunjungan kerja bersama Dirjen Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan Perikanan yang menjadi mitra Komisi 10. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah, saya disambut dengan anak-anak dalam persembahan tarian melinting yang luar biasa dan memang harus kita lestarikan. Nah, jadi tarian-tarian ini harus diperbanyak dengan kolaborasi dengan ide-ide kreatif tanpa mengurangi nilai-nilai leluhur dari tarian itu sendiri. Jadi mungkin berarti bajunya bisa kita variasikan gitu ya. Nah, ini tentu saja diperlukan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda yang bisa membantu berpikir, tapi tetap kita tidak mengurangi esensi dari nilai-nilai budaya kita. Heri Irawan selaku Kades Maringgay, sangat bersyukur dengan adanya acara kunjungan kerja DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau berharap dengan kunjungan ini dapat membawa perubahan di Desa Maringgay ke depannya. Dari Kabupaten Lampung Timur, Muhammad Jahri, Tim Redaksi Televisi Sergap Buser melaporkan.